kocorin di sini ya teman-teman. Sama aja, ini juga air bersih ya teman-teman. Dia suka juga nasi. Nasi tiwul teman-teman. Sederhana, asalkan bisa makan teman-teman. Rebonding-rebondingan, cuman dikrip pijit-pijit sini aja. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Enis Live Channel. Sebelumnya apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan lindungannya semuanya ya, dimanapun kalian berada. Nah ini pagi-pagi sekali saya mau bikinkan nasi goreng teman-teman. Ini nasi goreng sausage ya. Nasi gorengnya nanti saya campur tiwul teman-teman. Tahu tiwul? Nasi yang terbuat dari singkong. Ini bocah mau dimandikan kok malah mau drive the car, gimana sih adek? Olivia, you wanna shower there? Anak mau dimandikan kok malah lari-lari kemana-mana. Sebelumnya saya potong-potong dulu, saya oncek-oncek dulu ya teman-teman. Ini saya mau kasih bawang putih, bawang merah. Ini saya kocorin. Saya cuci di sini ya, teman-teman. Saya kocorin. Sama aja ini air bersih juga ya, teman-teman. Oke, saya potong-potong dulu bahan-bahannya teman-teman. Seperti bawang bombay. Ini saya campur dengan ayam ya teman-teman, ayam yang kemarin sudah disemur, diungkep ya. Ini ada sisaannya, jadi saya taruhin di sini, saya suwir-suwir ya teman-teman. Oke teman-teman, ini bawang putih, bawang merahnya saya gecrok ya teman-teman. Teman-teman, mulai saya goreng-goreng ya. Ini nasi goreng putih saya campur dengan sedikit tiwul ya teman-teman. Saya menggorengnya dengan butter teman-teman, butter New Zealand ya namanya. Pertama-tama saya goreng dulu bawang bombaynya teman-teman, karena bawang bombay lama ya keringnya. Bikin nasi goreng praktis ala anak kos ya teman-teman. Biasanya kalau anak kos itu apa-apa harus cepat-cepat ya teman-teman. Jadi bikin yang praktis-praktis. Sini saya sambil ngeliatin Olivia shower ya. Astaga. Olivia, you need to close the water. The water come inside over there, all over there. So you cannot on all the time ya. Oke, okay, look at this. Oke, okay, saya masukkan bawang putih sama bawang merahnya, teman-teman. Berbarengan dengan sosis. And curry chicken-nya.
Oke, saya kasih telur, ceplokan telur ya, teman-teman. And then saya masukkan nasinya. Ini tiwulnya dulu ya, teman-teman. Tiwulnya krempol. Oke, teman-teman, ini sudah matang ya. Saya angkat dan siap dihidangkan. Anak-anak sudah bisa makan. Ini tidak pedas ya, teman-teman. Kita makannya di sini ya, teman-teman. Ini the plate. The plate for mommy? Oh Mommy asking you to brush your teeth. Brush your teeth. Yes, brush your teeth first before you shower. Close your eyes. Is that finished? Drink your water. Close your eyes. What's it? Oh, that sausage, eh? Sausage. Sausage. Don't put there. You can. Nah, teman-teman, ini adalah porsi saya sedikit saja ya. Dia suka juga nasi. Yo, nasi tiwul, teman-teman. Mantap. Ini ya, teman-teman, makan sederhana asalkan bisa makan, teman-teman. Selalu bersyukur ya, teman-teman. Yang penting sehat. Where you going, sayang? Hah? Now you're gonna dry your hair. Ini adalah karak yang keponakan saya datang ke sini itu, teman-teman, udah lama sekali ya. Kita jarang memasak. Kak, sit down here dong. This one. Your palate. Sit down. Eat that all rice. Not just eat a sausage or some chicken here. Anak-anak mah kebiasaan kalau ini. Tapi aku suka bawang. Bawang itu vitaminnya sangat banyak. Membunuh bakteri jelek dari dalam tubuh kamu. Jadi kamu tidak sakit-sakitan. Tahu nggak?
Kakak, do you know what is that? Do you know what is that? Apalagi kalau suka makan bawang mentah itu, Kak. Bawang merah, bawang putih mentah itu. Apa? Sehat itu. Ini kakak sudah libur teman-teman sekolahnya. Nah, nanti hari Senin ya. Hari Sabtu pengambilan rapor nanti. Yay. Oke teman-teman, ini sudah mau habis ya. Ini sudah habis. Cuma untuk mengganjal perut aja ya teman-teman, biar nggak tambah stres. Anak pada susah diatur ya teman-teman. Apalagi itu yang satunya. Susah kalau dipakaiin baju itu. Senangannya rebutan, HP rebutan, apa-apa rebutan. Kalau dikeluhin, ya namanya juga anak-anak, waduh. Pastilah semua orang ngomong kayak gitu. Namanya juga anak-anak. Ini mama butuh refreshing ini. Butuh refreshing ke salon, krim bat, pijit-pijit kepala ya teman-teman. Itulah salah satu refreshing saya teman-teman. Rahasianya. Ke salon, krim bat aja, nggak potong rambut, nggak apa, nggak rebonding-rebondingan, cuman di krim pijit-pijit sini aja, batas sini ya, batas punggung sini. Itu kalau di Bali itu teman-teman nggak usah disuruh, itu sudah ada pijitan. Kalau krim bat itu sudah ada pijitan dari sini, dari belakang sini ya, enak banget. Nanti saya kalau ke Bali pasti ke situ, tempat langganan. Beswarak teman-teman. Oke teman-teman, saya Anis Live mau undur diri dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Masih ribut.